Mungkin dia ceritakan sebelum bekerja di sini dan setelah begini ini bekerja. Coba diceritakan, Mas. Ya, alhamdulillah, Pak, bisa bantu-bantu istri, Pak. Ya, saya bekerja di BPTJ sangat banget. Saya cukup, nggak ada lah, udah cukup, nggak ada yang kurang. Cukup. Gaji cukup? Alhamdulillah, untuk sekarang cukup. Oke. Jadi gini, teman-teman semuanya ya, baik panjenengan yang masih nyocok mungkin belum punya keterampilan, cobalah meningkatkan keterampilan, paling tidak menjadi tukang ya, tukang aspal, tukang batu, tukang kayu, beton, dan operator. Nah, yang belum itu coba diajari, Mas ya. Biar apa? Biar nanti keterampilannya meningkat dan bisa mendapatkan sertifikat. Nah, kenapa kita ini membuat kelompok masyarakat ini yang kita namakan masyarakat Bina Marga Mas Bima? Ini adalah satu utamanya adalah memberi teman-teman yang mungkin nganggur atau belum punya pekerjaan, kita memberi pekerjaan tetap biar bisa hidup dengan lebih baik.